Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Eri Restiana. Dan alhamdulillah nih ya, pada sore hari ini alhamdulillah saya masih bisa melanjutkan kembali nih ya petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Baraya FHR dimanapun berada yang selalu setia nih ya menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan, panjang umur, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga digampangkan dalam mencari rezekinya. Nah, oke, buat para yang penasaran ya dengan suasana di seputaran kawasan Kampung Cijoho. Ini masuk di Desa Ciroyom, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Oke, Baraya PR, saya mulai nih ya untuk menyusuri kawasan Kampung Cijoho nih ya. Ini masuk di Desa Ciroyom nih ya, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ya, dan saya akan mulai dari bawah kampung ya, Kampung Cijoho-nya. Jadi sebelum nanti saya ke atas, karena di sini lumayan ya nanjak banget seputaran kawasan sini, dan saya sangat takjub banget nih ya, sore-sore saya bisa berkeliling di sini ya untuk melihat seputaran kawasan yang begitu subur makmur ya. Tuh, Masya Allah, lihat ya di seputaran sini luar biasa banget beraya ya. Oh, di sini ternyata ada kandang domba nih. Kandang domba, lihat. Tuh, aduh, ada simanya tuh. Ya, saya samperin dulu ke sini. Assalamualaikum, Ma. Punten ieu nya kaganggu waktosna ku abdi. Teu sawios ku abdi ieu ka video, Ma. Mohon. Sarang saha ieu teh mah teh di dieu di bumi? Oh, Abah, assalamualaikum. Aduh, kalau harusnya nuju saran teh gering nuju naon eta teh Abah teh? Iya, punten atunya abi kaganggu waktosna ieu nepangkeun pangintan abdi Eri. Sarang Abah saha? Kang Kosim. Kang Kosim, mohon aduh nomor hijina pangintan ngahaturkeun salam silaturahmina ya Abahnya ti abdi mohon. Oh, mung duaan eta dia tadi bumi teh? Incu, sareng incu tilu. Oh. Mohon, mohon alhamdulillah masyaallah. Iya, abdi sonten-sonten ka dia hoyong ningalan seputaran kampung. Naon eta Cijoho? Mohon, aduh alhamdulillah pisan bahnya. Ya, ieu teh kahanap teh masih kene aya bumi? Aya. Aya. Oh, tuh lihat ya baraya nih seputaran Kampung Cijoho. Kapali mana pami kahanap jalana? Oh, kapali dia. Oh, teras mau paigaungan ka ditu atawa nepi kapali dia? Oh, mohon siap, siap, siap. Aduh, hatur nuhun pisan. Ya, kalasan abdi teh gaduh rezeki ya. Banyak
Nah, dan teu ageung ieu rejeki di bapa ieu nyuhunkeun ditampi. Ieu teh rejeki ti Bapak Haji Muhammad nya. Mohon. Amin, 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 amin. Ieu sakali di ku abi hapunten ku abi tos ka video Pak ieu nya. Di kantun ka sadayana nya, sing sarehat sadayana. Imam mohon mangga, mangga assalamualaikum. Nah, oke, baraya saya lanjut kembali nih ya perjalanan. Mohon mangga, mangga Ibu. Saya mau berlanjut lagi nih untuk menyusuri kawasan Kampung Cijoho ya. Dan saya baru ketemu sama satu masyarakat nih. Dan kata Bapak tadi, di bawah sini juga masih ada rumah warga ya. Yang paling ujung katanya. Oh iya benar. Baraya ya, luar biasa banget di sini ternyata. Seputarannya itu. Dan di sini memang kawasannya ini masih lebat ya, karena saking suburnya. Dan untuk sekedar informasi ya, jarak dari ke kota Tasikmalaya nih ya, untuk sampai ke sini itu sekitar kurang lebih 35 km sampai 40 km nih ya, 1,5 jam perjalanan ya dari kota Tasikmalaya untuk sampai ke kawasan desa Ciroyom. Ternyata ke sini juga masih ada jalanan tuh Baraya ya. Dan ini di bawah ini ada rumah yang paling ujung nih ya, atau paling terakhir nih rumah di sini. Coba saya samperin. Dan ini memang sudah sore nih ya. Kalau kata orang Sunda mas hampir prepan ini teh. Aduh. Dan di sini ada kolam tuh. Aduh. Masya Allah, lihat ya, ini teh ada yang nyebut pacilingan, ada yang nyebut bag-bagan, ada yang nyebut tampian, ada juga yang nyebutnya helikopter katanya, tapi ini helikopter duduk. Tuh, oh iya Baraya, jadi ini adalah salah satu rumah paling ujung nih ya yang ada di kawasan Kampung Cijoho. Yuk saya coba nyamperin ya ke sebelah sini ya, mudah-mudahan ya pemiliknya ada. Dan ini kebetulan sekarang sudah jam udah hampir 5:30 ya. Waduh, Masya Allah, ternyata dari sini pemandangannya ini luar biasa banget ya. Lihat di seputaran sini Baraya tuh. Dan ini salah satu rumah paling ujung yang ada di Kampung Cijoho nih, dan pas banget menghadap langsung ke perbukitan ya yang cukup luas sebelah sini, dan juga pesawahan nih. Waduh, luar biasa banget ya Baraya nih kawasan sini tuh. Lihat, jadi memang ini sudah tidak ada rumah lagi ya. Jadi ini adalah rumah terakhir nih yang ada di kawasan kampung sini, di rumah paling ujung. Dan memang posisinya persis banget nih berada di pinggiran hutan ya. Dan depannya ini memang pesawahan, tapi kelihatan sepi banget ya, tidak ada pemiliknya. Sunyi sepi, Masya Allah. Dan karena ini udah mau maghrib ya, jadi saya harus berlanjut balik lagi nih Baraya ya ke atas karena sepi. Padahal di sini lokasinya betah banget ya. Jadi ini satu rumah ini langsung menghadap ke pesawahan, pemandangan yang cukup luar biasa tuh Baraya. Aduh, jadi saya tadi hanya bertemu dengan satu warga yang ada di atas tuh, pas di atas sana yang ke bawah sini nih saya agak ketemu. Oke Baraya, saya balik lagi ya, dan takut keburu maghrib.
Oke, para PR nih ya. Jadi setelah dari rumah yang paling bawah karena nggak ada masyarakatnya, saya kembali lagi ke atas. Karena memang ke sebelah atasnya saya belum berkeliling ya di kampung Cijohos ini. Dan teman-teman saya tadi nunggu. Waduh, Masya Allah, ternyata lagi pada kumpul di rumah sini ya. Entah lagi ada apa ini. Wah, luar biasa, ternyata malah enak-enakan dikumpul di sini tuh. Ini ada Kang Eja. Assalamualaikum Kang Eja. Waalaikumsalam. Nah, ini Kang Eja, cuman sekarang ini YouTube-nya udah bangkrut kayaknya ya. Dia putra daerah sini ya. Alhamdulillah. Kang Eja sekarang apa kesibukannya Kang Eja? Calik di bumi. Oh, dagang anggur. Bukan, no. Jualan anggur ya. Oke. Okay. Wah, pantesan ternyata pada betah di sini, baraya lihat disuguhin. Apa itu? Bugis. Hah? Bugis itu. Pipis ini mah. Bugis. Oh, Bugis. Coba buka. Coba. Aduh. Oh, beda dibungkusnya beda. Kita mau langsung. Oh, nah kalau ini mah apa ini namanya? Papais ya. Papais ini terbuatnya dari singkong ini. Dalamnya gula ya. Ini gula. Bah kecrot di sini mata. Duh, si emak baik banget lihat baraya tuh. Oh, no. Dalamnya ini kelapa juga ya. Oh, perbedaannya dengan Bugis, kalau Bugis ini mah terbuatnya dari ketan. Oh, dari tepung. Tepung ketan ya. Oh, si emak baik banget, mah tur nuhun, mah ieu lalawuhna. Aduh, Masya Allah. Tuang kayaknya. Mohon. Ini mah rungih tuh tadi. Tuh, baraya ya disuguhin pantesan di sini tuh. Kang Dadan betah gitu ya. Kang Eja betah. Dimakan atau Kang Eja? Dimakan tuh. Bugisnya dimakan tuh. Mantep banget ya. Sebentar lagi ini kan adzan maghrib beraya ya. Jadi kita ini sebenarnya belum sampai ke kampung Cijo ke atasnya ini. Ini baru di bawahnya. Ya, aduh. Mudah-mudahan kita keburu ke atas sambil nyari masjid di sini ya. Karena tuh nih hari sudah mulai gelap ya, apalagi di sini kan kawasannya sini itu hium katanya. Tuh lihat, jadi ke belakang sini nih hutan. Tuh, hutan dan juga emang kelihatan tuh ya, atap-atap rumah warga di atas kelihatan beraya di sini ya. Oke. Ya beraya enak banget ya tuh. Aduh. Kumpul ngariung di sini. Man si abahnya enggak tahu lagi kemana ya. Oke lah, Baraya Per, saya mau lanjut ke atas ya untuk menyusuri kampung Cijoho. Berpair nih karena kan udah sore ya, dan sebentar lagi nih mau azan maghrib, jadi saya ke atas ke kampung Cijoho, ke kampung gedenya ya. Dan di atas sebenarnya itu ada masjid ya, dan sudah terdengar tuh suara yang mengaji ya dari masjid sini. Jadi setelah turunan, sekarang tanjakan. Aduh, mantap nih. Ya, luar biasa nih ya perkampungan sini tuh. Aduh. Jadi sebentar lagi azan maghrib, jadi saya nyari dulu masjid nih beraya ya, memaksanakan sholat maghrib dulu di sini sebelum berlanjut nanti. Aduh, kemana nih jalannya? Oke,
Ternyata kampung Cijos ini kalau ke sebelah sininya ini udah lumayan padat ya. Duh. Jadi sudah padat dengan bangunan dan rumahnya ke atas sini itu udah banyak yang tembok beraya. Luar biasa nih, aduh. Dan cukup ayo nih. Aduh. Ya, baraya. Ini tuh udah reprepan ya. Udah mau maghrib. Ya, masuk. Jadi kita tadi dari bawah sana. Oke. Kita lanjut ke sana. Sampai ke kampung pusatnya ini ya. Pusat kampung Cijoho. Wah, ternyata ada warung di sini ya. Tuh. Ada warung. Ya, seputarannya ya. Masya Allah. Jadi betah banget ya. Di depan ada masjid Pak, bentar. Wah, lihat baraya. Ini udah mau maghrib. Ternyata banyak anak-anak yang lagi mau ngaji. Lihat tuh. Aduh. Ternyata di sini ini kayak kobong ya. Buat ngaji nih. Luar biasa ya. Wah, ramai banget, saya samperin lah. Lihat tuh. Wah, di dalam ramai ternyata. Coba saya lihat ke dalam. Ternyata banyak anak-anak tuh lagi nih. Yang lagi baca selawatan saya samperin dulu ya. Lihat dengan lihat tuh. Wah, rame ya. Ini anak-anak ini mau maghrib juga udah dibaca-baca selawat ya. Mengaji itu luar biasa di sana. Masya Allah. Dan ini anak-anak cowoknya nih lagi pada wudhu. Dek, udah wudhu belum? Hah? Oh, udah wudhu. Tuh, lihat tuh. Tuh, jadi rame banget ya ini suasana anak-anak yang pada mau mengaji.